Tribunars, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya selasa 26 Maret 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, perakhiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat Langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, langit kota Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 7 malam sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit kota Malang akan berawan. Suhu di kota Malang berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan pukul 4 pagi sampai 7 pagi waktu indonesia barat langit kabupaten malang akan berawan. pukul 10 pagi sampai 1 siang waktu indonesia barat langit kabupaten malang akan cerah berawan. pukul 4 sore sampai 10 malam waktu indonesia barat langit kabupaten malang akan berawan. suhu di kabupaten malang berkisar 20 hingga 31 derajat celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat langit Kota Batu akan berkabut. Pukul 4 pagi sampai 1 siang waktu Indonesia Barat langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 4 sore sampai 7 malam waktu Indonesia Barat langit Kota Batu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 10 malam waktu Indonesia Barat langit Kota Batu akan berawan. Suhu di kota Batu berkisar 16 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.